Ketua RT Februari 20, Blok M, Komplek Bumi Sari Indah, Manggahang, Bale Endah, Idris tak kaget dia ditangkap terkait teroris, Senin, 14 Agustus 2023, rumah orang tua dia di sana ikut digeledah, dia sendiri ditangkap di Bekasi karena diduga teroris yang terafiliasi dengan ISIS. Menurut Ketua RT setempat, Idris, adanya penangkapan dia hingga penggeledahan rumah orang tuanya, tentu mengagetkan bagi warga sekitar. Idris mengatakan, bagi warga dan keluarganya mungkin sangat kaget dan tak menyangka dia menjadi terduga teroris, tapi bagi pengurus tak begitu mengagetkan sebab ada jejak sebelumnya, Idris mengatakan, namun saat itu, tidak sampai seperti sekarang, sampai diamankan dan rumahnya digeledah, Idris mengatakan, dia dipantau terkait terorisme, saat itu karena ia sempat berkomunikasi dengan narapidana teroris, maka kata Idris para pengurus tak terlalu kaget karena ada jejaknya terkait itu, kejadian tersebut, kata Idris, sekitar 5 tahun yang lalu. Sudah, tadi ada penggeledahan sekitar jam 4 ya, saya akan datang sana jam 4. Dari jam 4 mulai penggeledahan sampai dengan selesai tadi. Betul, ada penggeledahan. Sampai jam berapa tadi? Tadi sampai setengah enam. Pak, ada terlihat yang diambil dari kediamannya? Oke, ada barang-barang bukti, tapi yang jelas saya kurang memperhatikan. Yang jelas ada barang bukti yang diambil, dimasukkan ke dalam plastik putih. Berupa berkas mungkin ya, Pak? Kurang tahu. Kalau berkas atau apa-apa aja kurang tahu, yang jelas ada salah satu yang saya lihat ada seperti tabung untuk senjata bedil angin kayak gituan lah. Nah, itu yang saya tahu, yang selebihnya dibungkus kresek. Jadi dibungkus plastik, di dalamnya ada bungkus kresek hitam lagi, kurang tahu itu apa aja, apa sampahnya. Adanya kejadian ini mengagetkan warga sekitar atau seperti apa nih, Pak? Ya, jujur. Ya jelas sekali Pak, gitu. Memang jadi jelas warga yang terdekat kaget, ada malahan tadi ada sebelah rumah tetangganya sampai nangis, sampai kaget gitu ya. Karena di pikirannya dimasuk ada masalah di rumahnya gitu, ternyata enggak gitu kan, bukan gitu kan. Jadi kekagetan itu pasti ada Pak gitu. Malahan dari RT 2, dari sampingnya RT 3, RT 5 juga, warga sampai kaget ada apa, bertanya-tanya gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!